Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan praktek membuat figura yang gampang sederhana dari kardus, kertas kardus, dan bubur kertas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini kita siapkan dulu untuk kardusnya seukuran figura foto. Kemudian juga sudah aku siapkan ini calon bingkainya, yang pinggir ini tadi udah aku bolong. Kemudian tinggal kita lem. Ini kita balik terlebih dahulu. Kemudian kita lem. Ini aku pakai lem Fokayu karena lumayan kuat juga lekatnya. Nah, ini gampang banget caranya. Ini udah lumayan rata. Kemudian kita lekatkan, kita lemkan. Ini yang pertama. Ini sudah jadi ya untuk kardus atau bakalan kardus dan bingkainya. Untuk selanjutnya, mari kita bikin atau membuat bubur kertasnya. Ini sudah aku siapkan lem fok kayu, kemudian airnya, dan tentunya kertas. Oke, karena sudah tersedia bahannya, kita tuangkan air. Ini airnya sedikit aja karena nanti takutnya terlalu encer. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu agar tercampur atau merata sempurna. Nah, setelah itu ini kita siapkan kertasnya. Ini kertasnya bebas, kalau teman-teman mau yang berwarna, ini banyak pilihannya, kertas majalah, kertas koran dan sebagainya. Ini kita sobek-sobek, kemudian ditaruh di sini, kita sobek lagi. Nah, kita habiskan terlebih dahulu, kita sobek-sobek. Gampang banget, nggak usah pakai alat bantu, ini pakai tangan ya teman-teman ya, buat yang lumayan kecil aja. Nah, setelah itu kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu, kita campurkan. Kalau dirasa sudah sempurna nyampurnya, sudah bisa di sudah lengket, langsung saja kita tempelkan ke figuranya atau bingkai yang di pinggir-pinggir ini. Ini kita tempelkan ya. Nih. Kalau nanti misalnya kurang, teman-teman bisa bikin yang lebih banyak lagi. Oke, mumpung ini belum terlalu kering juga teman-teman, ini juga langsung bisa kita hias dengan manik-manik. Ini aku pakai manik-manik sederhana juga yang bisa didapatkan di
toko-toko. Bagi teman-teman yang misalnya belum dapat manik-maniknya atau belum punya manik-maniknya, ini cukup dengan bubur kertas ini, nanti nunggu kering udah cukup bagus banget, gampang banget. Ini kita tebarkan manik-maniknya warna-warni sehingga cukup mencolok dan banyak orang yang suka melihat hasil karya kita. Nih, oke teman-teman, ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pencet tombol loncengnya. Karya bubur kertas untuk figura kita sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.